Iya guys, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah pula ya, amin ya robbal alamin. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di Tamai Sampur. Jangan lupa apanya, tok-toknya. Ya oke, kembali lagi bersama saya di Tamai Sampur. Edisi di konten minggu pagi ceria ini, harus tetap ceria, harus tetap semangat, kurangi sambat pula ya. Ya mumpung di hari minggu yang cerah ini, sekali-sekali, sesekali ya aja nyore-nyore terus, sekali-kali tak San Mori, yang bukan San Mori ini ya, San Molor cok, ini jam loro, sangat luwi loro, wis jam sangat luwi loro ya, seperti biasa jam San Morinya sini ya. Berangkatnya start kalau enggak jam 8 ya jam 9 polo ya. Nek berangkat terlalu pagi ya kalian tahu sendiri, karena ini saya mau ke arah rest area Serang Pratin ya. Nek kepagian itu dingin polo ya. Jadi cari amannya aja. Ini tak OTW agak siangan biar anget kesananya polo ya. Serah apa-apa. Seperti biasa dari rumah, dari kelompok, dari Banjarnegara saya OTW sendirian bos ya. Ya nggak apa-apa ya, jane nggak sendirian, tadi naik berangkat Gasi ada barengan bos, cuma ya naik Gasi kan ya itu tadi masih dingin bos ya. Tadi saya juga udah ngontak Mas Andri, Mas Andri berangkat Gasi katanya mau motret di sana bos ya. Ya jadi ini saya berangkatnya sendirian karena saya berangkatnya agak kesiangan, tapi nggak apa-apa. Tadi pagi-pagi sekali juga udah lihat snap WA-nya Mas Yudis sama Mas Amar itu ya, lagi pada San Mori, San Mori ke Waduk Sempur. Wes, karena saya kemarin udah ke Waduk Sempur, ke Waduk Sempur lagi ya, bosen bolo ya. Kali ini saya mau San Mori, San Molor ke rest area Serang Pratin bolo ya. Wah, kita cari yang segar-segar di sana bolo. Alhamdulillah kondisi badan udah full fit bolo ya, udah 100%. Ya. kemarin habis pulang buat konten juga sampai rumah badannya ya alhamdulillah stabil ya. Tidak panas lagi, wis. Full enak, tinggal menjaganya saja. Mudah-mudahan jangan sakit lagi bolo ya. Karena sakit itu enggak enak ya, sakit itu enggak enak asli wis. Saya ngalamin sendiri satu minggu lebih bolo. Rapi enak, panggah penak sehat bolo. Siapa yang mau sakit dong? Enggak ada tuh bos. OTW alon-alon waton kelakon saja bolo. Merasa banter-banteran karena ya ini saya OTW sendirian, panggah los tak rewel ya. Mbok siapa tahu nanti di jalan ketemu sama temen ya, nanti kita riding bareng ke rest area Serang Pratin bol ya. Kalau pagi di sana juga belum terlalu rame ya, sana itu rame ini nek jam-jam 9 jam-jam setengah 10 itu udah mulai rame. Nek pagi-pagi belum terlalu rame sana bol. Makanya ini saya wis rapopo TW agak siangan ya, iki nganggo sepatu yo. Biar apa, biar gak dingin lah kakinya. Aduh. Wis ditukune ra dinggo yo eman-eman, Bos. Biar gak dingin juga sikile. Wah, durung nganu iki, Cuk. Ra mampir pom bensin iki lali, Cuk. Wis ra apa-apa lah. Ngirit wis tenan wae, percaya wae. Nek dibandingkan dengan mega cuan sama yang lain-lain ya, ini paling ngirit bos yo. Ini motor paling ngirit ini. Nek dibandingkan dengan mega cuan sama yang lain-lain. Oke, ini udah sampai di Purbalingga ya. Nanti tak lewatkan kiri aja. Oke,
Yo, lewat kiri. Kiri jalan terus, Bur. Iya. Lurus sebenarnya bisa yo. Tapi jalurnya agak nganu, ayah bos. Nek pagi-pagi sekalian enggak apa-apa. Ini jamnya nanggung yo. Jam berapa ini? Jam 9.15. Jamnya jam nanggung, jadi udah agak ayah nek jam-jam segini, bos. Apalagi hari Minggu ya. Jadi ini tak lewatkan sini aja. Nanti lewat tengah-tengah kota. Malah lebih aman lewat tengah-tengah kotanya sekalian, bos. Daripada lewat jalur pinggiran kotanya. Ora percaya jajalan dhewe. Cek lampu merah sik ya. Titirit. Ayo lo mas. Oke, ambil kiri. Nah, saya lebih pede lewat tengah kota daripada lewat pinggiran kotanya, bos. Nggak percaya itu depan yo. Di tengah kota aja masih ada yang berani nggak pakai helm loh. Ngarep buri ra helman los. Tak nyari ngeno, nyari degan aja yo, nyari degan di Pratin bolo, yang boono, nerono ya rapopo. Oke, di depan ada tiga ngabers, kayaknya mau ke Pratin juga. Nyimak di belakang aja ya, karena lampu merah depan ini agak ayah bos. Se nyimak we, nyimak burian tak mau disenyap.
wis kene wae lah. Aja kemacon, Bos. Biar kalau ada apa-apa kan kita bisa pencilak gitu loh. Pencilak ber. Slow ae, slow. Ono receh ora, Cuk? Ono receh ora, Cuk? Ada kayaknya. Nggih. Slow, slow. Kita mengantisipasi aja di belakang, Bos. Yo, aman. Tak akuin mentalnya, Bos. Akamsi mungkin ya. Saya bukan orang sini, jadi nggak berani tai itu, Bos. Lampu merah lagi, boloh. Ini ada dua sobat derek. Dua sobat derek di depan, saya tak di belakang aja, Bos. Semburi-mburian, wae. Oh ya, untuk yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Kulon Progo, khususnya yang menghadiri acara Jogfest CB Polis, tetap hati-hati ya, tetap safety riding boloh. Mohon maaf tidak bisa meramaikan, Bos, dikarenakan belum berani gas jauh. Ya sementara tak sanmori deket-deketan dulu kayak gini yo. Nek buat OTW agak jauh-jauh kayak gitu belum berani, Bos. Sementara tak San Morise sambil pemulihan lah ya. Nanti nek badannya wis benar-benar fit. Jane sih iki wis fit, Cok. Cuma yo nek untuk gas ke Kulon Progo sebenarnya enggak jauh, cuma belum berani aja. Ini tak ngelatih badan dulu, Bos. San Mori dekat-dekatan dulu yo. Nanti nek udah berani tak gas ke buat acara jauh-jauh. Untuk acara enggak cuman hari ini tok. Nanti November ada acara, Desember ada acara juga, Januari ada acara. Masih banyak acara-acara lain, Bos ya. Oke, wis. Nanti nek ya sing penting sehat, ada rezeki, tak usahakan untuk gas sampai ketemu di lokasi, wis. Sing penting acaranya masih dalam cakupan polo yo. Cok matane timun dijiret nang ngisor kaya ngono kuwi lho, Cok. Macet iki. Weekend yo. Ngepasi weekend iki, Cok. Lho. Lho kok padha belok? Tak kira mau pada ke Serang, Bos. Ternyata pada belok. Salib saja.
nak ra di salip-salip ki rantai-antai mobilnya bos. Astagfirullah. Nyabrang model apa? Ikut cocok. Aduh. Wis mung modal rating ra ndelok sepion langsung ngene lho, cuk. Oh, untung es campur sigap ya. Tinggal naiknya saja. Udara udah mulai sejuk di sini Bolo ya. Enak iki. Sejuk pol Bolo. Ya, tutorial cara mencari udara segar dengan tempat yang tidak terlalu jauh ya di sini nek dari tempat saya ya. Rest area Serang Pratin Bolo. Udah cukup segar udaranya. Buat merefresh paru-paru. Ya, seperti biasa. Dari bawah panas ya. Nah kita lihat ke bagian depan terus ke atas mendung Bolo ya. Ya nanti pulangnya jangan kesiangan ya. Pulangnya jangan kesiangan. Nanti takutnya mau kujanan bos. Baru sembuh malah kujanan kan ya. Angel, angel. Selau saja. Bensinnya tinggal 2 strip. Tadi berangkat dari rumah 2 strip ya. 2 strip, 3. 3 strip. Kok ono polisi, cuk? Tumben-tumbenan nih lho. Tumben-tumbenan yo. Dewean polisine lho. Kalem saja. Udah mulai dingin, Bos. Awas mau belok mobilnya. San Mori ke Pratin kapan yo? Udah lama kayak bos. Udah lama, sekitar 1 bulan yang lalu kayak ini. Tiba-tiba tadi pagi pengen San Mori yo. Pratin cari udara segar Bolo. Apa sih weekend juga ya, banyak bis-bis gede bos berlalu lalang. Hawane wis beda, cuk. Nek kene hawane wis adem iki, cuk. Tikungan-tikungan mesranya ya.
satu objek yang dikejar teman-teman San Mori di sini yo. Tikungannya, Bos. Wisata tikungannya ini ya. Cuma raiso miring-miring yo. Kenal putih kandas aspal iki. Padahal udah tak tinggiin yo. Tak tinggi dikit depan. Masih gasruk. Jam 9:40 masih dingin di sini ya. Berangkat tadi kepanasan. Gigil cok. Belum apa-apa udah gelap. Ya semuanya juga di dataran tinggi yo. Nek mau nyari udara segar ya di sini. Nek mau nyari mendoan tempe di Sempor, Bos. Tikung kanan, tikung kiri, syahdu sekali. Dari dulu itu saya cari kertek di sini nggak ada ya. Yang bergelantung-gelantung di pohon kayak gitu loh. Nek di pinesan sana mungkin ada, nek di pinesan di atas pegunungan itu ya. Oke, bentar lagi sampai, Bos. Mas Doni biasanya di sana enggak ada, Bos. Oh, iki keteknya, Cok. Iku lo ketek lo. Padahal nggak sengaja saya bilang lo, malah ketemu ketek beneran itu tadi lagi jalan yo. Oh alah, baru aja ngomong yo, pengen lihat ketek malah lihat beneran, Bos. Cocok buat berjemur ini. Ada Mas Andri ini. Skit miki ya, Pak? Halo? Skit miki ya, Pak? Iya, karena Doni, tapi Doni gimana? Aduh. Mas, sekalian Mas, ngobrol Mas. Tong mriki mboten napa-napa, Mas? Oh, nggih, siap. Buang buak Mas, bosen nang omah Mas. Oke. Okay. Ini udah di ke spot apa jenenge, Dri? Dalam. Spot apa jenenge? Spot apa ya namanya ya? Lingkar sanga apa lingkar loro? Benar. Oh ya wis oke. Okay. Exit jelas, Bos. Sambil lihat anak-anak cornering, kene wae sih. Sambil ngademin motor. Oke, okay, lanjut bolo. Tadi kata Mas Andri di sana buat moto backleg. Ini Mas Andri bawa motor Beat yo. Yang dhuwur ya.
narik kopi sik ya. Kopi cuk degan cuk, saya mau cari degan ini raurus ada nggak ada, pokoknya gue degan. Ono raono sing penting degan cuk. Kayaknya sih nggak ada yo. Ono-ne malah bakul durian iki piye iki cuk. Bakul durian tok. Payah rono bakul degan ning praten cuk. Di atas kayaknya ada pom bensin kecil. Mana ya? Pertasop ya jelas ono pertama ke cuk. Rongpuluh mas. Rongpuluh. Ya. Sakit ya. Yo. Sendirian mas. Hah? Pada nangis sahur kan sana. Oke, okay, wait. Yo. Tangannya wis kaku, cuk. Nggih, makasih ya. Cari warung teh yo. Iki ra ono degan yo, susu yo iso wis masuk. Sale di sini saya tidak melihat pohon kelapa, cuk, jonane. Kira-kira kelapa, cuk. Di sini enggak ada pohon kelapa yo, dadi ra ono degan lah, ra mungkin ono degan nang kene, cuk. Tak lanjut cari tempat buat nyusu dulu bolo yo. Oke, see you Pratin, sampai jumpa di lain waktu bolo. Wis panas, wayahe mulih cuk. Timbangane nanti nek pulang kesiangan atau kesoren itu nanti udan bolo yo. Resiko saya nek kesini itu enggak pernah bawa mantel. Nah, itu tadi ketemu sama temen-temen metik malah mung modal kaos sama bawa tas tok cok matane. Rono sing jaketan blas cok. Padahal ini udah lumayan dingin ini. Hawa nih jam segini aja wis. Oh, nganu bos, dingin bos. Sampai naik ke sini pulangnya kalian kujanan ya, sampai rumah bongko bolo, jelas bongko wes. Ini saya pulang turun dari atas tadi jam 11:30, ngabisin kopi tadi ya,
susune enggak ada, degane enggak ada, wis ra ono kabeh, cuk. Onone mung kopi yo, kopi tadi cuma enggak tak habisin yo. Cuma setengah gelas aja, cari aman, Bos. Jangan kebanyakan ngopi dulu. Wis wayahe mudun. Gaspol rempol bolo. Ya tadi lumayan rame ya di bagian bakul kopi yang biasa itu. Cuma saya nggak ngopi di sana tadi. Saya ngopi di atas yang sepi. Teman-teman juga nggak ada yang nyusul ya. Mungkin pada nganu tadi kasihan. Saya aja yang tadi kesininya kesiangan, Bos. Jadi enggak ketemu sama teman-teman ya. Serah apa-apa. Wis lumayan seger. Wis lumayan adem dase, Cuk. Ngademke hati, ngademke pikiran. Oh, enak, Bro. Tinggal pulangnya aja. Kita gas alon-alon matut kelakon bolo ya. Next ngonten-ngonten lagi seperti biasa. Untuk kondisi badan udah enakan ya, wis mendingan lah, udah bisa dibawa buat beraktivitas lagi. Nek di rumah terus itu hawanya nanti kita itu jadi malas ya bolo ya, kita itu nanti jadi malas. Pas kayak kemarin setelah 1 minggu 5 hari nggak ngonten pertama kali itu kemarin mulutnya itu jadi kaku bolo ya. Mau ngomong ini, mau ngomong itu rasanya canggung lagi. Ya karena efek kelamaan gak ngonten yo. Gak ngonten kelamaan juga agak ayah bolo yo. Oke, tikung kanan, tikung kiri. Nah, gini buane gede. Posisi motor suspensi standar lho, panggah tak gaspol, Bos. Ono Bang Jago iki, Cuk. Bang Jago juga udah pada pulang ini. Disian Mas yo. Wis denteni anakku soalnya. Disian. Dene anake. Iya, oke. Mungkin untuk konten kali ini saya cukupan dulu sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya, tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya, bro. Ya, oke. Saya akhiri, sampai jumpa di konten saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak tok-toknya.